Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-temanku semua. Tentunya teman-teman sehat semua ya, berlimpah rezeki yang barokah. Bagi teman-teman yang lagi sakit, semoga lekas sembuh, bahagia selalu bersama keluarga. Baik teman-teman, kali ini saya akan memasak sup telur puyuh. Saya punya telur puyuh ya teman-teman, sudah saya kupas. Setelah itu saya punya bakso urat yang cukup besar ini. Ini besar-besar, saya punya 4 ya teman-teman ya. Jadi bakso urat saya tambahkan wortel, ini jagung manis. Saya siapkan wortel 4. Setelah itu kentang 2. Ini bawang pre ya. Saya enggak punya seledrinya, tapi itu cukup tidak masalah. Saya punya 3. Tomat saya siapkan, nanti saya pakai separuh ya teman-teman tomat ya. Setelah itu kobes saya mempunyai sedikit. Nah untuk bumbunya saya memakai bawang goreng, ini saya goreng, nanti kita taburkan di atasnya. Bumbunya adalah merica, bawang putih, nanti kita goreng ya. Setelah itu gula, garam, dan kaldu masing-masing setengah sendok teh ya. Baik teman-teman, yang awal saya kerjakan ini ialah wortel. Nah, wortel kita kupas lebih dahulu. Kupasnya jangan terlalu dalam teman-teman, nanti habis dagingnya. Oh, kena baksonya, tapi ini sudah saya cuci bersih kok ya. Jadi cara mengupasnya teman-teman seperti ini, jangan sampai ditekan terlalu dalam karena nanti daging dari wortel akan ke bawah sama kulit ya teman-teman ya. Jadi cukup pelan aja. Jatuh ya. Bapak bersih kok ya. Nah ini saya kupas juga. Saya banyakkan wortelnya karena wortel banyak itu banyak mengandung vitamin A ya teman-teman. Karena kita di rumah tuh suka dengan wortel yang agak berlebihan, tapi tidak masalah. Setelah itu ini apa kentang kita kupas juga ya teman-teman. Seperti ini kentang kupasnya. Baik, nanti kita lanjutkan. Wortel saya potong-potong. Potong tipis ya teman-teman. Seperti ini. Kita sisihkan lebih dahulu. Kentang kita potong. Kita potong menjadi 6 lagi teman-teman. Tomat kita potong menjadi 4.
habis. Oke, mantap. Itu aja secukupnya. Kita sisipkan bawang putih 3 lembar, teman-teman. Saya potong agak besar ya. Jangan terlalu halus. Bakso akan saya potong menjadi 2. Atau bisa dibagi 3, teman-teman, bagi 4 maksudnya, biar lebih lembut untuk dimakan sekali makan ya. Itu tuh selera teman-teman saja. Nah, itu ya. Selanjutnya, merica saya ulek. Saya bubuhkan garam, gula, dan kaldu biar cepat halus ya, teman-teman ya. Saya ulek. Ini bawang putihnya saya ulek juga. Sudah halus ya, teman-teman. Kita sisihkan. Oh ya, masih ada yang kasar nih, teman-teman. Maaf, tadi saya bilang mau sudah selesai, tapi kok masih ada yang kasar ya mericanya. Saya ulek dulu, teman-teman. Teman-teman, saya siapkan panci untuk masak sup. Saya untuk menggoreng bumbu, saya mau pakai minyak jagung. Jadi bagi teman-teman yang lagi diet, aman memakannya ya. Ini saya pakai hanya 1,5 sendok makan, sedikit saja ya, teman-teman. Kita masukkan. Oh, ternyata ini kurang panas ya, teman-teman ya. Kita goreng hingga wangi. Kita masukkan air yang bekas ulekan tadi. Bentar ya, biar wangi dulu ya, teman-teman. Silahkan masukkan. Wangi ya. Baik, selanjutnya saya masukkan bakso. Kentang terlebih dahulu, teman-teman, karena kentang perlu agak lama memasaknya ya, sama wortel. Tambahkan air sedikit.
kita masukkan wortel. Wortel agak keras teman-teman ya, jadi kita lebih dulukan dengan kentang ya. Kita tutup teman-teman biar cepat matang. Tambahkan air sedikit lagi. Kita tutup ya teman-teman biar cepat matang ya. Kita lihat. Ini kelihatan separuh matang ya teman-teman. Kita masukkan jagung. Jagung yang udah dipipil tadi ya teman-teman, kita masukkan. Kita tutup kembali. Kita tunggu semuanya matang teman-teman. Kita tutup sementara ya. Wortel sudah matang semua teman-teman. Selanjutnya kita masukkan kubis ya, kubis atau kol, telur puyuh, bawang frey, aduk ya teman-teman. Kita tambahkan air lagi ya teman-teman, kelihatannya airnya kurang supnya. Kita koreksi rasa ya. Enak. Masakin kita sudah matang. Bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa subscribe, bunyikan loncengnya ya, share serta like. Terima kasih teman-teman, ini kita tenggelamkan. Kita matikan kompor ya. Tara, masakan kita udah jadi, siap disajikan buat keluarga tercinta. Enak banget teman-teman. Sup telur burung puyuh. Nah, ini enak banget ya teman-teman ya. Ini enak banget yang punya anak kecil maupun yang untuk dewasa juga enak banget ya. Siap kita taburkan dengan bawang goreng.
Bagi teman-teman yang mengikuti sejak awal hingga akhir, jangan lupa mencobanya ya teman-teman. Ini sup telur burung puyuh dan baksonya sudah jadi. Ini dia baksonya, telur burung puyuhnya ya. Ini enak banget teman-teman. Ini juga makanan diet. Saya mau menggoreng bawang putihnya tadi pakai minyak diet teman-teman ya. Ini recommended banget bagi mereka yang diet. Oke teman-teman, saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye teman-teman.